Yang satu ini saya kenal betul. Mbak Ica, itulah panggilan akrabnya. Mbak Ica yang kukenal adalah sosok artis yang populer, yang bisa menjadi toladan, yang komitmen pada perubahan untuk menjadi seorang wanita muslimah sejati. Ini dibuktikan dia dengan kiprahnya dalam bidang sosial dan politik. Memang, Mbak Ica bukan sekedar artis. Kalau ada yang gak benar, kalau memang ada yang harus masuk penjara, ataupun termohon diikhlaskan siapapun tanpa terkecuali. Makasih. Itu namanya equality before the law. Gak boleh tebang pilih. Setuju?